Pisang rebus enak dimakan, ditemani kopi yang enak rasanya. Butuh waktu untuk membangun kepercayaan, hanya beberapa detik untuk menghancurkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi. Nah, ini tuh masih lanjutan dari video aku yang sebelumnya. Yang aku itu food prep ya teman-teman, cuman memang di sini udah ganti baju karena tadi itu habis food prep aku tuh langsung mandi, sholat, dan di sini aku lanjutin buat masak gitu ya. Makanya di sini tuh aku udah ganti baju karena beneran deh habis food prep itu masya Allah rasanya badan itu lengket dan juga gerah banget, apalagi dengan cuaca yang seperti sekarang itu yang panas itu benar-benar cetar ya teman-teman. Bawaannya tuh pengen mandi mulu gitu ya, tapi ya gitu, walaupun sering mandi bukan putih ya teman-teman, tapi kayaknya biasa aja gitu ya padahal udah sering-sering mandi. Nah teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, aku mau kasih informasi dulu ya. Kalau video aku hanya aku upload di channel YouTube aku ini dan di fanspage Facebook aku, yaitu di @bundatwinrumahkayu. Jadi kalau misalnya ada fanspage Facebook lain yang upload video aku, berarti akun tersebut adalah akun palsu, yang salah satunya itu atas nama akun Bunda Twin Fans. Nah akun tersebut adalah akun palsu ya teman-teman, yang mengatasnamakan aku dan mencuri video-video aku. Nanti aku akan sematkan untuk profilnya itu di layar dan kalian tuh bisa bantu untuk laporkan akun tersebut ya. Teman-teman, kali ini tuh aku mau masak menu yang super simple. Udah kebayang lah ya aku tuh bakalan masak apa. Di sini aku udah potong-potongin jengkol, terus juga ini ada teri yang aku beli tadi di pasar ya teman-teman. Nah di sini tuh aku mau bersihin dulu nih untuk terinya, aku belah-belah gitu ya karena beneran aku nggak suka banget sama teri yang apa ya, yang dia itu masih ada kotorannya gitu loh di perutnya, karena kadang tuh suka bikin pahit gitu. Terus juga satu lagi, kalau dari teri itu aku kurang suka kepalanya teman-teman. Cuman kalau Pak Suami katanya mah biasa aja ya, palingan kalau misalnya aku masak teri terus aku masukin kepalanya dan gak aku yang bersih-bersihin dulu perutnya, itu biasanya aku gak terlalu makan teman-teman terinya, palingan aku makannya yang lain karena beneran aku kurang suka gitu ya. Karena menurut aku bagian perutnya si teri ataupun kepalanya itu agak pahit. Ada yang sama gak sama aku? Atau mungkin kalian itu suka-suka aja semuanya, boleh tulis juga di kolom komen ya. Oke, di sini aku lanjutin mau ngerebusin cabe dulu ya. Seperti biasa kalau misalnya aku itu masak ya, cabenya aku rebus dulu ya teman-teman. Itu kayak cabe, bawang sama tomat itu aku rebus dulu. Dan di sini tuh cabenya udah udah mendidih gitu ya, udah agak lama, udah agak mateng. Lanjut di sini tuh aku juga panasin wajan yang udah dikasih minyak dan tadi itu langsung juga aku tiriskan untuk cabenya. Dan mohon maaf ya tadi itu aku kelihatan kayak sambil ngomong karena itu tuh aku lagi ngomong sama Pak Suami ya teman-teman. Nah di sini aku itu mau masak menu yang super simple aja ya teman-teman, yang penting kami tuh suka gitu ya. Ya walaupun kadang itu kalau misalnya dipikir-pikir ya, menu yang aku masak tuh itu aja dan kurang kurang variatif gitu ya, dan kurang bervariasi gitu. Cuman ya mau gimana teman-teman, aku mau nyoba masak menu yang lain tapi itu beneran Pak Suami tuh nggak suka gitu. Nah teman-teman, ini tuh sayurnya ada daun singkong. Jadi tadi tuh sebenarnya aku juga pergi sih sebentar sama kakak ipar aku buat nyari daun singkong gitu ya, baru aku itu masak karena memang lagi pengen aja gitu ya makan rebusan daun singkong gitu. Jadi hari itu bikin menunya itu sambal terus juga ada daun singkong gitu kan, enak banget ya teman-teman. Kalau misalnya udah kayak gini, kira-kira nanti anak-anak itu makan apa? Biasanya ya anak-anak aku masakin ini ya teman-teman, masakin kayak kalau enggak ikan goreng, ataupun kalau enggak itu biasanya aku masakin telur karena di kulkas itu juga masih ada stok ikan yang udah aku kasih bumbu racik gitu, jadi tinggal goreng-goreng doang gitu ya. Jadi simple aja pokoknya kalau buat anak-anak mah. Karena kalau misalnya anak-anak dipaksa makan sayur, mereka tuh nggak mau teman-teman, palingan yang dimakan tuh cuman kuahnya doang. Cuman nggak apa-apa, it's okay, yang penting anak-anak itu mau makan. Dan sedikit cerita ya teman-teman, akhir-akhir ini ya si Ade pastinya yang terutama gitu ya, dia itu kayak lebih kuat gitu loh minum susunya. Dan kemungkinan untuk bulan depan kayaknya budget susu bakalan aku tambah deh ya, kemungkinan sih teman-teman, cuman belum aku pastiin banget. Karena si Ade itu sekarang tuh lumayan kuat teman-teman, dia itu minta susu walaupun dia itu makan gitu. Bahkan teman-teman, susunya sekarang itu kan aku pakai airnya itu 210 ml ya, dan itu tuh kalau misalnya dia minum susu selalu kurang dan selalu minta tambah satu botol lagi. Dan bayangkan teman-teman, masya Allah pokoknya Ade itu bener-bener lagi kuat banget minum susu ya.
Dan aku tuh kepikiran mau beliin dodot yang jauh lebih besar gitu ya. Cuman aku belum sempat keluar, jadinya aku tuh belum beliin deh untuk botol susu yang lebih besar. Jadi sekarang tuh lebih ribet aja kalau misalnya bikin susu. Misalnya bikin susu satu botol gitu ya, terus nanti habis ya ditambah lagi, bikin lagi gitu teman-teman. Ya mungkin juga sekarang itu adek tuh lagi benar-benar butuh nutrisi yang lebih banyak gitu ya di badannya. Kalau si kakak kadang tuh juga suka minta nambah sih, cuman ya nggak sekuat adek teman-teman. Ya walaupun mereka itu anak kembar, tentu saja setiap perkembangan dan pertumbuhan mereka itu ya nggak sama gitu ya. Jadi sebagai ibu kita ya, kitalah yang jauh lebih tahu bagaimana anak-anak kita. Makanya ya teman-teman, kalau misalnya nih ada gitu ya orang lain yang menganggap atau yang apa ya, yang lebih sok tahu daripada kita gitu ya tentang anak-anak kita, lebih tahu daripada kita ibunya gitu, kadang kayak suka ngerasa kesel sendiri nggak sih gitu ya, padahal kita loh yang ngurusin anak kita ini terus-terusan, tapi kayak seolah-olah ada yang jauh merasa lebih tahu gitu ya tentang apa yang dibutuhkan anak kita. Ya Allah, kadang itu kayak ngerasa ya ampun ini orang maunya apa sih gitu ya. Kalian ada yang ngerasain hal yang sama nggak sih teman-teman? Kita kan juga berusaha ya ngelakuin hal yang terbaik kan buat anak-anak kita ya teman-teman, cuman kadang itu kayak suka ngerasa sedih aja kalau misalnya ada yang ngerasa kita itu kayak nggak ngelakuin yang terbaik gitu ya buat anak-anak kita gitu teman-teman. Ya Allah, kadang itu rasanya nyesek gitu ya. Ya udahlah teman-teman, gak usah dibahas. Kalau udah urusan anak itu, bawaan itu pengen mellow aja gitu ya. Nah di sini tuh aku masaknya tuh sambil ditemenin anak-anak ya, karena memang posisinya di sini pak suami itu lagi keluar ada urusan pekerjaan gitu ya teman-teman. Walaupun ini hari Jumat, jadi beliau itu ada pekerjaan gitu ya, setelah Jumat beliau itu pergi kerja gitu teman-teman. Bukan kerja ke kebun sih, ada bicarain kerjaan gitu ya teman-teman. Jadi biar anak-anak itu nggak ngikut, anak-anak itu aku bawa aja ke dapur dan sambil nemenin aku. Ya walaupun sebenarnya di sini tuh aku kurang suka ya kalau anak-anak itu dapur, karena aku tuh takut teman-teman nanti anak-anak kecipratan minyak lah, atau misalnya aku tuh nanti nggak fokus ngawasin mereka gitu ya, malah mereka jatuh karena manjat-manjat macem deh teman-teman. Tapi ya daripada mereka tuh nangis jerit-jerit ngelihat ayahnya pergi, ya udah mendingan aja mereka tuh di dapur dulu. Nah ini menu aku udah matang ya teman-teman, sambal teri dan jengkol, terus itu tadi sayuran rebusan aku, rebusan daun singkong juga udah matang, dan itu aku juga lagi goreng ikan gitu ya buat anak-anak. Seperti yang aku bilang tadi, aku tuh di kulkas masih ada stok ikan yang udah dikasih bumbu, jadi tinggal digoreng aja. Nah di sini aku goreng aja 2 potong, ini tuh buat anak-anak sekali makan. Kalau misalnya nanti mereka itu minta makan lagi dan pengen lagi, udah tinggal digoreng aja lagi. Oke, beres sudah masakan aku teman-teman. Dan itu tuh aku sengaja tutup pakai tudung saji yang warna merah itu ya, biar nggak dilaletin teman-teman. Karena di dapur aku tuh nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh sering banget banyak lalat ya. Padahal aku tuh udah selalu bersihin dapur aku, tapi tetap aja lalat itu banyak. Makanya ya udah aku tutupin aja daripada ntar tuh dikerumunin sama lalat gitu. Oke, habis masak seperti biasa aku tuh bersih-bersih ya teman-teman. Pokoknya dibersih-bersihin, dilap-lap semua kompornya. Nah teman-teman, ini dia ya menu masakan aku hari ini. Dan itu kalian bisa lihat ya, ada aja gitu ya lalat itu yang berterbangan. Ya Allah, mohon maaf ya teman-teman. Jangan lupa ya untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah di sini aku lanjut juga mau masak nasi teman-teman. Aduh, tadi aku tuh benar-benar lupa ya buat masak nasi. Jadi setelah masak aku cek nasi, ternyata udah tinggal sedikit dan kayaknya tuh nggak bakalan cukup. Makanya udah aku masak lagi. Cuman ya nggak apa-apa teman-teman, nasi dingin itu juga masih ada. Jadi siapa tahu nanti ada yang kepepet lapar gitu itu bisa makan teman-teman. Nah aku lanjutin lagi, aku mau beresin cucian piring. Ini tuh adalah sebenarnya cucian piring yang kemarin sore ya teman-teman, baru aku beresin sekarang. Karena kalau yang pas di hari pasar itu masya Allah benar-benar ngerasa capek banget gitu ya sebenarnya teman-teman. Cuman ya mau gimana gitu ya, aku tuh wajib ke pasar karena di sini tuh nggak ada yang jual sayur harian teman-teman. Ya terkadang itu memang itulah teman-teman kelemahan dari kita itu food prep atau ke pasar itu ya, pasti kayak benar-benar capek banget. Tapi setidaknya beberapa hari ke depan kita itu bakalan lebih enjoy, lebih santai dan juga lebih cepat kalau pas mau masak, karena semuanya itu udah dipersiapkan. Lanjut lagi, di sini aku juga mau nyapu di dapur aku. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya video aku ini tuh terkesan berulang-ulang ya, tapi aku tuh sengaja sih teman-teman bikin video aku tuh selalu berulang-ulang karena emang kegiatan aku sebenarnya juga berulang. Dan juga agar kalian itu kalian yang di rumah itu ya, ya Allah belibet,
kalian yang di rumah itu juga tertanam ke alam bawah sadar kalian. Walaupun aktivitas kita itu selalu sama dan berulang, tapi kita harus tetap selalu bersemangat. Jadi buat kalian nih ya, yang kegiatan itu sama-sama kayak gitu-gitu aja gitu ya, kadang tuh ngerasa bosen gitu ya, janganlah teman-teman, boleh dikurang-kurangin ya. Untuk rasa bosen kita itu menjalani pekerjaan harus tetap bersemangat. Dan yang rajin aja teman-teman kalian nonton video aku ya, biar kalian tuh juga selalu ketularan semangat-semangat aku. Karena aku selalu berusaha untuk semangat ya teman-teman, walaupun kegiatan aku itu-itu aja. Oke, lanjut lagi. Setelah habis masak, di sini aku lanjutin aja buat nyuci piring, karena kalau nggak keburu dicuci ini pasti bakalan numpuk banget. Nah teman-teman, di sini tuh ya, walaupun aku tuh tadi udah mandi ya, tapi tetap aja teman-teman ngerasa gerah banget, ya Allah. Kayak sekarang itu angin kipas tuh kayak udah nggak mempan loh teman-teman buat mendinginkan kita atau menyejukkan kita, malah berasa angin kipas itu udah ikutan panas gitu ya. Ada yang samaan nggak sih teman-teman? Padahal ya tadi tuh habis masak aku tuh udah ngadem teman-teman di bawah kipas, tapi malah bukan tambah dingin atau tambah sejuk, malah berasa tambah panas gitu. Aduh beneran deh teman-teman, panas banget. Kayak bener-bener sekarang itu menginginkan banget hujan itu turun ya, tapi ya gitu deh, hujan itu kayak susah banget gitu ya mau turun. Kayaknya kita harus banyak-banyak berdoa ya teman-teman, semoga hujan itu turun dan bisa sedikit menyejukkan. Tapi jangan sampai hujan itu mendatangkan malah mara bahaya atau musibah gitu ya. Pokoknya turunnya hujan itu ya untuk menyejukkan kita aja gitu ya, amin. Teman-teman, kalian lagi pada ngapain nih pas lagi nonton video aku ini? Kalian itu gak bosen kan ya ngedengerin aku tuh ngoceh terus teman-teman? Karena kalau misalnya aku tuh kebanyakan diemnya gitu ya di video, aku tuh ngerasa video aku itu kurang bisa membawa semangat dan kurang bisa menemani kalian. Karena aku sendiri begitu teman-teman, kalau misalnya aku nonton video orang dan orangnya tuh kebanyakan diem daripada dia ngomong, aku tuh kurang enjoy aja nontonnya. Karena kadang itu aku nonton video di YouTube itu buat nemenin aku beraktivitas juga dan sekalian untuk mencari semangatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya orang di video itu kebanyakan diem, aku tuh malah kurang suka gitu ya nontonnya. Ada yang sama nggak sih? Kalau ada yang sama tulis di kolom komen ya. Oke, alhamdulillah ini cucian piring udah beres. Di sini tuh aku mau lanjut ngerebus air sebenarnya ya teman-teman. Tapi aku lihat kayu bakarnya itu udah nggak ada gitu ya. Jadi aku di sini mau ngambilin kayu bakar, dan kayunya itu adalah pelepah sawit yang udah kering. Dan pelepah sawit ini adalah punya tetangga aku ya teman-teman. Yang tetangga aku yang di belakang itu yang rumahnya kelihatan. Tapi aku tadi udah izin ya. Aku tuh udah minta izin buat diambil pelepahnya. Katanya mah nggak apa-apa, ambil aja gitu ya. Cuman ya walaupun ini tuh cuman pelepas doang ya, kita tetap harus izin ya teman-teman. Jadi di sini tuh Pak suami belum sempat teman-teman buat nyariin aku tuh kayu bakar gitu ya. Jadi ya udahlah, di sini aku nyari kayu bakar di belakang rumah aja. Ngambilnya pun dari pelepah sawit ini aja ya, setidaknya bisa lah buat ngebantu-bantuin aku buat ngerebus air ya teman-teman. Karena kan ngerebus air itu lumayan lama ya. Jadi rasanya tuh kalau misalnya ngerebus di gas itu kayak ngerasa sayang aja gitu ya. Selagi aku masih mampu, aku masih kuat dan bersemangat untuk ngerebus air di tungku kayu gitu ya. Ya aku bakalan usahain teman-teman, apalagi kalau misalnya kayu bakarnya itu ada dan banyak gitu ya. Nah itu aku bakalan beneran bersemangat banget buat ngerebus air ya teman-teman. Mungkin sebagian orang bakalan berpikir gitu ya, ngapain sih nyusahin diri sendiri, ngerebus aja lah di kompor gas gitu ya, palingan berapa lah gitu ya gasnya gitu ya. Nah kalau menurut aku ya teman-teman, plus minusnya itu tuh ada gitu ya. Mungkin kayak di kompor kita tuh lebih cepet gitu ya ngerebusnya teman-teman. Cuman menurut aku air yang dimasak di tungku langsung itu lebih enak gitu ya. Terus juga aromanya tuh lebih khas menurut aku ya. Dan juga aku tuh udah terbiasa melakukannya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak ada sesuatu kendala yang berarti gitu ya, ya aku bakalan tetap ngerebus air di situ. Kecuali kalau misalnya nih ya, aku tuh nggak punya tungku atau dapur yang buat ngerebus air itu yang nggak ada atapnya, terus tiba-tiba hujan gitu, tapi air aku udah nggak ada, ya aku bakal ngerebus di kompor gitu. Tapi kalau misalnya cuacanya, keadaannya masih memungkinkan, ya aku bakal ngerebusnya itu di sini aja gitu.
Oke, setelah tadi aku ambil kayu-kayunya biar cepet, tadi tuh aku nggak potong-potongin langsung, jadi aku potongnya di sini aja. Jadi ini tuh udah beres aku ambil ya, aku ambilnya ya secukupnya aja lah teman-teman. Nanti kalau misalnya kurang ambil lagi, karena kalau aku fokus ngambilin kayunya takutnya nanti tuh airnya nggak keburu aku masak gitu ya, tiba-tiba udah sore dan udah gelap gitu kan. Makanya di sini aku mau potong-potongin kayunya dulu dan nanti tuh pengen langsung ngerebus airnya biar airnya tuh juga cepet matengnya. Nah itu jangan salfok sama aku, karena itu beneran deh teman-teman, ngambil kayu kayak gini tuh agak rada lumayan pegel ya. Ya walaupun dari aku kecil dulu aku sebenarnya udah terbiasa teman-teman nyari kayu, ngambil kayu kayak gini tuh udah biasa ya. Dulu kalau udah pulang sekolah gitu ya, makan sampai di rumah makan terus langsung pergi nyari kayu bakar gitu ke kebun-kebun orang gitu ya teman-teman, tuh udah terbiasa banget sih akunya. Cuman ya sekarang-sekarang ini udah gak terlalu terbiasa gitu ya, karena ya udah beda aja kondisinya. Oke, di sini aku susunin kayu-kayunya ini ya teman-teman, biar nggak kelihatan berantakan gitu kesannya. Terus aku juga sekalian mau ngerebus air, jadi sekalian aja aku susunin untuk kayu-kayunya itu ditungku ya. Terus nanti tuh dipilih-pilih juga mana kayu-kayunya yang agak pendek, jadi itu duluan yang dimasak gitu ya. Maksudnya yang dipakai buat masak gitu. Nah, di sini aku nyalain dulu untuk si apinya ya, teman-teman. Di sini aku menggunakan botol dari minuman kayak gitu. Karena kalau botol minuman kayak gini tuh menurut aku tuh lebih cepet gitu ya, teman-teman, apinya nyala. Nah, di sini langsung aja juga aku mau naikin untuk si air minumnya ke atas tungku ya, teman-teman. Makasih ya udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur kalian. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.